Di rumah Sultan nih kak, di rumah Sultan. Santa lagi bukannya ya, aduh. Oke, mate one. Temennya ini lagi anuan kabur di situ musuh itu. Hai semuanya, dan aku Raffi lagi. Jadi video kali ini aku balik lagi bermain game Free Fire, yang dimana aku pengen ngabisin demon aku guys, karena update yang sekarang tuh oke parah. Nah jadi video kali ini aku pengen ngegacha yang namanya gacha incubator. Penasaran soalnya kita let's go, tapi sebelah jangan lupa subscribe dulu coy. Let's go. So guys, namanya incubator. Jadi kita ngegacanya itu bukan ngegacha set. Jadi ngegacanya kayak poin gitu guys. Misalkan kalian pengen dapetin si Disparing Bunny, karena harus ngumpulin 2 batu evolution sama si blueprintnya guys. Jadi kalian gak dapet set langsung, kalian dapet poin. Poin itu kalian tuker. Poin itu cara dapetinnya adalah dengan ngegacha seperti itu. Tapi kalau menurut aku sih bagusan cowoknya sih, karena Phantom Bunny itu kayak matanya menyala gitu. Tapi kalau ceweknya sih menurut aku kurang sih. Yang cewek itu bagusnya yang Disparing Darling, karena kayak merah-merah hot gitu guys. Jadi so kita langsung aja coba gacha. Apakah dapetin batunya? Kayaknya sih paling susah dapetin batunya itu guys. Ini bakal lama banget sih nih. Kita gacha-gacha terus deh. Cepet-cepet nih guys kayaknya. Oh gak dapet. Ampas sekali saya dapet ya. Nah dapat lagi belum teman-teman, kita tidak butuh sih. Dapat evolution stone. Dapat lagi nih guys, dapat evolution. Cakep. Nah ini aku butuh, kita butuh evolution sama si blueprint. Nah by the way aku udah punya 2 evolution sama 1 blueprint, jadi kita bisa langsung beli yang Disparing Darling. Nah karena aku cewek, aku suka set cewek yang merah ini, jadi kita langsung beli aja guys. Kita langsung exchange dan tadaa, langsung dapet Jonathan Legend. Kita kira dapet juga, langsung aku pakai teman-teman. Kita equip ya, soalnya yang cewek ini sih yang bagus ya si merah. Kalau Phantom Darling kayak kurang aja sih. Bagusan si Rabbit sih guys, sumpah keren banget efeknya. Soalnya kita ke Vault dulu. Oh udah ganti coy. Nah seperti ini guys penampilannya. Yeay. Inilah incubator guys, langsung aja let's go kita main random aja deh. Tuh aku udah dapet set yang random ini. Menurut aku sih efeknya bagus kalau dapet ya si Phantom ini guys. Cuma susah dapetin si evolutionnya. Terus gue gacha berkali-kali gitu guys. Let's go, kita start. So langsung aja aku start, aku invite yang random-random aja guys orangnya. Invite yang ada di friend list. Wey kenapa fail ini wey? Mati penan. Oh saya start ya guys. Alright, so langsung kita let's go. Mendingan say hi dulu dong, Loli. Hai. Hai. Kok ini fail join ya? Coba deh kamu invite aku. Ayo bisa, kenapa sama aku tidak? Apakah saya memiliki inkubator? Gila coy. Loading screen-nya aja inkubator deh kan tuh. Kalian di sini siapa yang pakai inkubator ayo? Belum ada yang pakai inkubator, hanya saya. Cuman yang paling apa ya? Paling cemong paling cemong. Yang paling kelihatan tuh si Bunny-nya tuh guys, kayak apa ya? Lebih oke aja sih yang bagian cowok, yang ceweknya sih menurut aku ya. Kedua ini aku main sama random people. Halo, cek, halo. Gak bakal bicara tuh kak, kayaknya. Iya, gak apa-apa. Mungkin pada mic-nya terlalu bagus. Iya. Kasih, let's go. Loading screen-nya kenapa? Oke, sudah ada di pesawat. Makanya kita mau kemana? Loli, kita temenin Bunny aja, kan? Oke. Ayo. Aku jarang buka Free Fire ya? Suka? Nah, ayo bar yuk, bunuh, let's go. Kakak yang itu loh yang kakak suka banget ya turun tipe-tipe. Iya, suka aja. Bar-bar, rame di pick sih. Iya sih, cuman aku lebih suka ke sini soalnya rumahnya berdekatan
Iya juga. Bisa gak sih? Anfal, Anfal. Selamat looting. Happy looting. Happy looting, man-man. Aduh, sekarang klasik. Apa? Musuhnya ngeri loh, Kak. Kenapa emang? Ya nggak kayak dulu. Sekarang setelah maintenance nih. Aku juga ngeri kok. Wah, iya bagus. Set bagus sekali lagi itu. Iya, setnya ngeri. Ayo. Tuh, set inkubator. Sultan ya, Sultan. Punya kan? Ha, ya baru. Tuh, set baru dong aku. Nih shotgun. Kak Sarah mau pakai shotgun enggak? Enggak, aku play SMG bukan shotgun. Oh, sama dong. Mana nih? Aku kalau pakai shotgun tuh. Apa? Tuh, iya, musuh iya. Tuh. Aduh, belum apa-apa kena. Di mana musuhnya itu? Ah, di end dong. Tidak. Wah. Wow. Ya tolong. Oh, anjir kena N. Udah kena satu tuh dah. Di rumah Sultan nih Kak, di rumah Sultan. Santa lagi musuhnya ya. Aduh. Oke. Mate one. Oh, ada musuh lagi tuh. Temennya ini lagi anu-anuan kabur. Di situ musuh itu. Oh. Mana di lootingannya ya ampun. Asnan. Sama. Yeay, barbar. Ini adalah efek pakai set baru inkubator. Waduh, gak punya pelur AR lagi, bahaya nih. Mana pakai AR tadi sih? Kalau PSS geli-geli. Terus looting lu. Kamu lootingannya gimana, Ci? Ci, C. Kok C biasanya manggilnya C sih kalau di dunia game dari dulu. Aku tuh ada MP40 tuh ada AK juga, Kak. Oke. Okay. Ya kalau zamannya audit kalau manggil sesama cewek itu CC. Iya. Kalau cowok Koko. Sudah cukup percobaan. Duh, baik banget nih ngelamatin aku. Aduh, maaf banget ya Kak En ya. Aku juga tadi sekarat banget. Sorry. Oh, yang revive Kakak Kak En tadi. Kayaknya enggak tahu deh entah. Bentar. Di set ini kok kalungnya tidak enak sekali dilihat ya. Ini seperti kalung-kalung apa ya, guys? Kalung-kalung baja laut kan? Oh, kirain buat nutup mulut. enggak masker. Itu mah masker kan namanya nutup mulut. Oh gitu. Oh iya masker. Ketawa Anda besar sekali. Iya. Embik aku di sini anjir di mulut makanya. No ditelan. So kita mau ke mana lagi ya? Ya. Ada orang. Galak kali orangnya. Oh, di atas orangnya. Kenapa? Orangnya di atas, guys. Oh. Ada kan benar? Ternyata, guys. Lagi dong. Gimana itu? Mana orangnya? Sekarat lagi aku. Oh, di situ guys orangnya, guys. Ih, kabur. Tolong saya butuh healing. Tuh, orangnya di mana, guys? Sumpah, oh, di situ tuh. Bam. Aduh, peluru aku habis, guys. Aduh, gimana nih? Bukan di end langsung.
barbaran hari ini guys. Oke guys, jadi seperti itu dulu aja ya. Barbar banget sumpah main di Pochinok. That's why I love Pochinok so much. So jadi gitu aja video kali ini guys. Coba pakai set inkubator nih, sih keren parah. Buat cewek ini okay, karena dia ada lampu nyala-nyalanya gitu di bandulnya. Tapi kalau menurut aku inkubator itu cocoknya buat dipakai Kak, buat set tower. Okay. Sekian dulu video kali ini, thank you buat yang nonton. Jangan lupa like, share, subscribe channel Sarvila. Dan tunggu video selanjutnya, bye bye.